19 september 2021. Kantor telekomunikasi ini mendesak dan sangat mengejutkan sekali. Menginginkan saya, kami bawa hotel untuk melangsungkannya saja secara asal-asalan ataupun juga di mana saja buat aja konferensi. Kalau ternyata paham seluruh demikian, di mana saya diinginkan untuk menjadi tutupler ataupun konfirmasi konten internasionalnya. Untuk menyebabkan perkara di perbaikannya kawan yang bersungguh awal ini dan berikan keberkaitan kepada Indonesia. Katanya kawan yang berlatar belakang juga tentang statusnya sebagai wilayah konkordansi yang belum melepas dari internasional. Untuk menyebabkan atas nama United States of America atau juga Guns and Roses. Nama Islam Jurnal ataupun juga John Spink. Untuk menyatakan bahwa sejarah supranatural Indonesia sungguhnya sudah dikenali sejak tahun-tahun hutan raya Universitas-Universitas Negeri se-Indonesia. Pada zaman itu, Mussolini, Italia, dan juga Lenin, Soviet masih eksis di dunia. Masih berbicara, berpidato secara internasional. Pada zaman itulah sampai menyatakan serupa demikian. Terkait dengan proses yang kemarin juga sendiri apa ini, definitely sudah dikenali dan berkaitan kronologi riwayat supernatural yang berasal dari Indonesia. Kami menyebut juga konfirmasi klaim terbaru apa ini, atas nama klaim internet ID 1666 dan komentar Snowden. Ada menyatakan pengalaman fenomena supernatural yang berasal dari Indonesia. Juga menyambut kepada ahli-ahli terpercaya internasional yang pernah berdomisili alaman tinggal di hutan raya Universitas Sumatera Utara. Untuk menyatakan Universitas Negeri Indonesia, di mana pada masa itu konteks terus menyatakan bahwa Amerika Serikat ataupun juga Indonesia masih berada dalam kondisi belum modern. Kata ini menyatakan Guns N' Roses mengenali tentang fenomena supernatural hutan raya Indonesia di zaman penjajahan ataupun kemerdekaan Indonesia. Konteks terus menyatakan pengalaman fenomena supernatural visual ataupun konteks telekomunikasi yang terhubung ada nama Guns N' Roses United States of America. Konfirmasi juga tentang keluarga merdeka secara internasional atau menyatakan adi bana merdeka termasuk dalam persoalan ini. Rivalitasnya berkaitan G30 PKI dan statusnya sebagai RTK atau Bang Kostran di zaman G30 PKI. Termasuk salah satu tiga indikasi untuk asal muasal perkara supernatural apa milenium ini. Pada terhubung menyatakan nama Bang Kostran perlu untuk protokol erina berkaitan juga pengurusan reunian keluarga merdeka hari mana merdeka secara internasional. Nomor 66 pada momen kalender ini. Dinyatakan sebelumnya berkaitan juga tentang re-ownership ataupun autentikasi kembali wilayah kedaulatan Indonesia tentang konfirmasi perkara dengan supernatural apa milenium. Rivalitas Amerika Serikat kawan yang berjaga asyik kawan yang berjaga seri Hwang di penanggeraan Indonesia. Pada terung menyatakan Guns N' Roses United States of America Guns N' atau juga Slash Guns N' Roses. Pada terung menyatakan terkait ini persoalan kepada wilayah dari hutan raya Universitas Sumatera Utara. Maksudnya menyambut tentang warisan dari Universitas Sumatera Utara ataupun juga tentang kepemilikan mata uang rupiah yang dipegang oleh Amerika Serikat. Kontak terhubung menyatakan pada waktu itu Universitas Sumatera Utara itu berkedudukan batas-batas teritorinya mencakup sampai kepada wilayah-wilayah lain kota Medan ataupun provinsi Sumatera Utara. Kontak menyatakan hal tersebut diduga merupakan salah satu juga persoalan dalam perkara fenomena supernatural apa ini.
juga tentang adibana merdeka. Maka memang orang menuliskan tentang konfirmasinya ataupun perkaranya. Namun pada ini sudah terhubung kepada Amerika Serikat untuk pengurusan perkara supranatural yang dimaksud. Saya ini dipersangkannya atas nama orang-orang pribumi ataupun Universitas Sumatera Utara sudah menyatakan sebuah saja semuanya karena kemungkinan juga untuk pengurusan investigasinya. Pada dalam menyatakan pertemanan bersama orang pribumi Asia ataupun China yang berasal dari Indonesia juga termasuk. Pada momen ini yang dikonfirmasi berkaitan tentang perkara supranatural atau ini menyambut juga kepada autentikasi ketersangkaan ataupun juga pelaku-pelakunya. Pada kelompok menyatakan atas nama internasional menghubungi nama Ivan Cornel 1666 berapa desa ini. Pada momen bersamaan menyatakan tentang Alkisah Trisam pada zaman hutan raya orang kota Sumatera Utara di mana sungguhnya kemungkinan besar orang-orang yang hidup di zaman hutan raya orang kota Sumatera Utara tersebut masih eksis, masih hidup di tahun-tahun milenium ini, mana mereka ingin diidentifikasi ataupun diidentifikasi status mereka atau identitas mereka satu persatu di tahun-tahun milenium ini. Atau menyatakan keterkaitan hal tersebut menyangkut status mereka juga sebagai tersangka ataupun pelaku investigasi supernatural sini memanggil dia sendiri di awal milenium ini. Kota ini terhubung menyatakan atas nama Amerika Serikat dan juga internasional menghubungi nomor 66 pada staff ini. Untuk Bank Heroes atau juga United States of America untuk status hal ini tentang mengenali sesungguhnya status identitas para pelaku atau tersangka aktivitas kriminal pemandian tersendiri yang menyangkut kepada hutan raya Universitas Negeri di Indonesia namanya juga Universitas Sumatera Utara pertemuan kemungkinan polemik terkait hal tersebut menyangkut tentang kelompok sekitar akademika dari Universitas Negeri Indonesia yang berkaitan juga kepada negara Indonesia ataupun supernatural atas nama Simen Komanding Bersenggeri Kodi Bersuhan. Pada kereta menyatakan konfirmasi atas nama keluarga mereka internasional menghubungi Ivan Cornel atau nama Irwan Cornel yang diduga kuat berkaitan persaudaraan dengan Guns N' Roses United States of America. Dan juga termasuk Lenin, Soviet Union Komunis, terduga Benito Mussolini, Fasis Italia. Pertanyaan kemana hari ini keterkaitan kepada kebapaan tokoh legendaris dunia Ali Bana Merdeka ataupun juga James Bana. Konteks kualitas atau membuka perkara supernatural abad milenium ini. Indonesia ataupun India Belanda, Indonesia masih ini dinyatakan sesungguhnya berhubungan historikal panjang sejak zaman koboi Amerika Serikat. Koboi-koboi film Hollywood tersebut dinyatakan sejak zaman itu India Belanda ataupun juga Indonesia eksis dan berkaitan kepada Amerika Serikat menyangkut hutan raya. Dengan juga pada momen kemerdekaannya, proklamasi kemerdekaan 1945. Konten menyatakan hal keterkaitan supernatural menyangkut juga tentang masa-masa tersebut. Konten menyatakan sudah dikenali ataupun dikonversasikan percakapannya di Amerika Serikat bersama Guns N' Roses dan juga United States of America. Di mana termasuk juga keterkaitan keluarga merdeka yang berdomisili lama di Amerika Serikat. Kata menyatakan keterkaitan nama-nama mereka seperti juga Donald Trump dan termasuk juga Bill Clinton ataupun juga nama Barack Obama. Kata menyatakan Guns N' Roses dan personelnya dan juga Barack Obama. Pada terus menyatakan kami sedang percakapkan tentang hutan raya India Belanda ataupun juga Indonesia ataupun juga nama adibana mereka. Maka kita terus menyatakan adibana mereka eksis itu dan berjulukan nama juga James Bond ataupun dikenal secara internasional dengan nama James Bond. Pada menyatakan termasuk beliau sebagai pejuang dari kawasan wilayah India Belanda pada zaman koboi Amerika Serikat. Pada itu koboi-koboi masih
banyak di Amerika Serikat dan kehidupan masih kehidupan cowboy. Contohnya dengan serupa film-film cowboy di Hollywood, nah, contohnya dengan demikian. Dan dia Belanda itu dikenal di Amerika Serikat dan aku juga tentang Yokoha ataupun juga supernatural yang berasal dari mereka. Contoh ini menyatakan atas nama Guns N' Roses ataupun juga John Smith Guns N' Roses dan juga jaringannya secara internasional atas nama Amerika Serikat. Nah, orang yang benar yang boleh senang pada momen konferensi kali ini diinginkan untuk mengkonfirmasinya sebagai acuan ataupun juga conversation lanjutan bersama internasional atas Amerika Serikat dan juga Guns N' Roses. Untuk terhubung menyatakan perkara mengenai supernatural album ini definitif memenangkan nama Bang Cornel untuk pemerusahaan ganti kerugian keuangan juga ada juga option projectnya tentang mengaku menemukan nomor termasuk kedalaman kita di awal bulan ini 666 dalam pada staff ini di mana konteks terhubung menyatakan sesungguhnya perkara menemukan nomor termasuk kedalaman kita tersebut juga merupakan bagian dari sejarah fenomena supernatural India Belanda ataupun juga hutan raya yang sampai ke wilayah Amerika Serikat ataupun zaman cowboy dulu. Untuk terhubung menyatakan nama Luna Maya berkaitan kepada historikan supernatural hutan raya India Belanda. Untuk menyatakan zaman itu zaman-zaman tahun 70-an ataupun sebelumnya. Pada ini sedikit absurd dan menyimpan konfirmasi kepada Amerika Serikat untuk melanjutkan percakapannya bersama Helen Fang, the alien state and other state of America. Karena konteks terlalu menyatakan perkara fenomena supernatural atau ini definitif semakin jelas urusannya ataupun juga tentang status eksistensi ketersangkanya atas nama manusia ataupun King of the Great Sungai. Untuk ini terhubung menyambut juga tentang keuangan kepada nama Ivan Cornel ataupun juga kelanjutan perkara-perkara yang mengikutinya di awal milenium ini. Seperti juga tentang orang-orang tertampal pada tempat penggilan yang berpolemik berseteru dengan Amerika ataupun juga distributor ataupun juga agen ecerannya. Suku lokal dari Kota Medan ataupun juga Indonesia. Orang Paro, orang Nias ataupun orang Batam dan juga orang Jawa. Pada terhubungnya merupakan perkara yang merugikan ataupun sedikit membingungkan karena diduga berkaitan tentang hal prostitusi ataupun juga perkara-perkara lainnya seperti juga pernikahan ataupun juga hubungan kerabat kekeluargaan ataupun juga menyangkut tentang kegilaan ataupun perang waras. Pada terhubungnya kemungkinan juga tentang hal tersebut di mana mereka ini diduga sejak awal persoalan tahun-tahun sebelum 2008 merupakan kelompok orang-orang gila sesungguhnya yang tidak teridentifikasi oleh pemerintah dan juga kemudian menyambut kepada bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan termasuk juga pihak distributornya. Untuk menyatakan mereka ini diketemukan memiliki hubungan seperti perkawinan, pernikahan ataupun juga hal prostitusi, dunia kriminal ataupun kejahatan, hubungan-hubungan yang kurang wajar ataupun kurang masuk akal seperti juga tentang marga ataupun juga tentang dunia kejahatan kriminal. Pada terlalu menyatakan hal tersebut sebagai bagian yang mendekatkan di antara mereka dan lalu kemudian berhubungan ataupun bertemu dengan perkara atas nama yang terakhir 1668 pada staff ini yang sesungguhnya menyangkut kronologi perkara yang agak rumit ataupun juga bersangkut-sangkutan kepada perkara yang ada di abad milenium ini. Seperti perkara sabotase usaha tambal ban tadi, ataupun marahnya usaha tambal ban ataupun perbengkelan tadi yang disebutkan oleh nama Ivan Cornel. Pada penyataan mereka ini memiliki self-interest ataupun kepentingan tersendiri yang diketemukan menyangkut juga tentang dunia kejahatan ataupun juga kedekatan seperti hukuman pernikahan ataupun juga dunia mafia. Untuk menyatakan keterkaitan dunia kejahatan ataupun kelompok mafia ataupun triad ataupun juga hal yang berhubungan dengan gangster dunia kriminal tak membingungkan karena sesungguhnya pengurusan tentang perkara supernatural bangun ini yang ketersangkannya yang ingin dipastikan buat sesungguhnya berasal dari mana perkara supernatural ini ketersangkannya sebenarnya menyangkut apa dan urusannya lalu kemudian bagaimana keterkaitan tentang kode Yokoha ataupun juga informasi yang menyatakan bahwa internasional sungguhnya sudah mengenali eksistensi fenomena supernatural yang berasal dari Indonesia. Kode Yokoha sejak zaman historikal hutan raya
Hindia Belanda ataupun zaman kemerdekaan Indonesia. Pada terhubungnya nama-nama baru ditemukan dan berkaitan satu sama lain di momen pengurusan perkara apa ini. Dengan dikasih juga keterkaitan mereka berstatus Highlander atau juga orang lama sesungguhnya sejak tahun-tahun hutan raya Hindia Belanda dulu mereka sudah lahir ataupun sudah hidup. Namun kemudian dikenali lagi ataupun diketemukan lagi masih eksis di tahun-tahun lelet ini. Ya seperti itulah kira-kira. Mereka itu seperti golongan ataupun keluarga Highlander, orang lama di bumi ini, atau nyatakan serba demikian, dan perlu untuk dikenali, ataupun juga diidentifikasi dengan melalui konvensi internet 1966 global staff training juga. Untuk menyatakannya, perusahaan pengurusan autentik kepemilikan dari Universitas-Universitas Negeri di Indonesia, termasuk juga Universitas Sumatera Utara, di mana berpolemik, berseteru dengan mereka. Untuk menyatakan autentik ataupun juga sertifikat dari Universitas-Universitas Negeri tersebut, berdasarkan konteks terhubung ini dinyatakan dipegang ataupun dimiliki oleh Amerika Serikat. Untuk menyatakan satu, kelompoknya adalah Johnson Rogers, yang menyatakan berkepentingan atas Universitas Sumatera Utara, atas Universitas Katolik Santo Tomas, atas Universitas-Universitas Negeri di Indonesia. Sejak tahun keberadaannya pernah berdomisili alamat di hutan raya Universitas-Universitas Negeri di Indonesia. Maka menyatakan hal ini berkaitan dengan kebapaan dari Adi Bana Merdeka Ginting Siga juga. RPK yang diakui dan definitif memang berstatus RPK di kenegaraan India Belanda ataupun Indonesia atau dikenal pada zaman sekarang dengan nama Indonesia. Pengkotbah, pemberangus, kegagalan 30 RPK. Benar, Adi Bana Merdeka menyatakan oleh Johan Sendosi ketua Amerika Serikat, itu orang pemberangus PKI. Saya kenal dengan dia dan pernah saya hidup sama dia di waktu saya kecil. Memang dia itu berseteru dengan kelompok-kelompok lokal berkaitan supernatural ataupun juga wilayah itu serupa seperti kampus Harry Potter, hutan raya India Belanda. Semuanya itu hutan, itu modern dan semuanya bersupernatural. Untuk menyatakan, ya serupa lah seperti negara Avatar, Airbender yang di film Hollywood Amerika Serikat tersebut. Pada terhubung menyatakan demikianlah tersangka ini merumitkan dan merupakan percakapan dan lanjutannya di mana konteks terhubung menyatakan Amerika Serikat ataupun juga internasional menginginkan terhadap ada 1968 staff training untuk mengkonfirmasi melalui konferensi-konferensi internetnya. Keluarga Merdeka Internasional konteks terhubung reunian pada abad milenium ini di tahun-tahun pengurusan atas nama 1966 global staff training. Ya, dengan konteks terhubung kembali pada momen-momen ini menyatakan keterkaitan pertemuan dengan nama berapa menyambut juga tentang Guns and Roses ataupun Amerika Serikat. Dengan sesungguhnya nama yang orang tidak mengenali uruskan perkara supernatural ini sebagai perkara pertemanan yang sedikit merumitkan ataupun membingungkan di antara orang-orang yang berhubung ini di mana juga ya, Korea ataupun juga Amerika Serikat telah mengenali ataupun ikut serta di dalamnya. Universitas Sumatera Utara termasuk juga pertemanan-pertemanan yang disama dengan berkaitan juga sesungguhnya yang bertemu dengan Guns and Roses. Untuk menyatakan atas nama Ivan Cornell ataupun juga John Smith atau dikenal juga dengan nama Slash Slash Guitar dari Guns and Roses. Red Falcon untuk menyatakan serupa demikian. Pada momen konferensi toiletri ini pengalaman telekomunikasi kontak wadis supernatural meminta untuk konvensi nomor 66 peristiwa ini sebagai tahapan untuk lebih jelasnya pertemuan ini ataupun pengalaman ini real sesungguhnya. Ya, waktu ini kena keterkaitan juga tentang orang-orang memiliki kepentingan keterkaitan perkara supernatural yang berlangsung. Definitif memang menyangkut ketersampaan ataupun juga korban-korbannya. Atau menyatakan konfirmasi pengalaman perkara supernatural ini sudah dikontak kepada Alien Farmer International sebagai ahli kepercayaan dengan konfirmasi menyangkut kepada klaim internet ahli 1666 berlaku di staff ini. Demikian pada momen pada ini, 1666
Amerika Serikat atau juga 666 Mark of the Beast RFID ataupun juga Alien State United States of America pada penyadapan Belgia adalah Baiklah, terima kasih semua orang telah melakukan update terhadap informasinya melalui sosial media internet masa kini dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Pemerintah Alien Pahan Internasional sangat diperlukan untuk pemerintahan lanjutan tentang konferensi internet 666 Amerika Open. Pada terhubung menyatakan dapat percaya atas nama Amerika, Arab dan Israel, termasuk juga Eropa, serta negara-negara Asia. Dan tidak ketinggalan Afrika juga termasuk memiliki kepentingan menyatakan bahwa superkara ini merupakan kepentingan global semua orang termasuk juga Afrika untuk konfirmasi ataupun juga konsep pengalaman fenomena supernatural sebagai perkara di apa-apa ini. Demikian, sampai jumpa.